orang tua. Jangan kau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku. Ibuku tidak sekotor ini. Aku ini anak orang kaya. Lebih baik kau berampus dari sini. Pengawal, halau perempuan tua ini. Hamba benci melihatnya. Para hadirin sekalian, begitulah kesombongan dan keakuan si Tanggang terhadap ibunya di dalam kisah si Tanggang anak derhaka yang akan saya ceritakan pada pagi yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disayangi pengurusi majlis, yang dihormati barisan panel hakim yang adil lagi bijaksana, penjaga masa yang setia pada waktunya, serta para hadirin sekalian. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita. Di sebuah kampung tinggal sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu tinggal Mak Upik dan anak tunggalnya yang bernama si Tanggang. Kehidupan mereka sehari-harian bahkan tak patah. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Pada suatu hari, si Tanggang berkata kepada ibunya yang sedang menyapu di halaman rumah. Ibu, hidupan kita ini sangat miskin. Tanggang rasa eloklah Tanggang pergi merantau di negeri orang mencari kekayaan. Nanti akan Tanggang dirikan mahliga yang indah dan akan Tanggang kalu kain tanpa mata pada tubuh ibu. Alangkah terkejutnya Mak Upik apabila mendengar hasrat anak kesayangannya itu. Apa? Engkau hendak tinggalkan ibu Tanggang? Kasihanilah ibu. Jangan tinggalkan ibu nak. Semua rintihan dan segala rintihan darah Iwan Mak Upik tidak diendahi oleh si Tanggang. Keesokan harinya, pergilah si Tanggang merantau di negeri orang meninggalkan ibunya yang tua di kampung sendirian. Setelah sekian lama berada di negeri orang, akhirnya si Tanggang sudah berjaya menjadi Datuk Nahkoda. Kini si Tanggang sudah menjadi kaya raya dan telah berkahwin dengan Puteri Raja yang cantik jelita. Akibat daripada kemewahan dunia yang dimiliki oleh si Tanggang, dia sudah lupa kepada ibunya yang tua dan miskin di kampung. Pada suatu hari, isteri si Tanggang telah ikut si Tanggang dan anak-anak kapal belayar berniaga. Dalam pelayaran tersebut, akhirnya kapal si Tanggang telah berdekatan dengan tempat kelahirannya. Berita kedatangan kapal si Tanggang telah diketahui oleh orang-orang kampung. Mak Upik merasa sangat gembira setelah mengetahui berita kepulangan anak kesayangannya itu. Tanpa berlengah lagi, Mak Upik mendayung sampainya untuk berjumpa si Tanggang dengan membawa makanan kegemarannya, iaitu pisang salai. Dari susuku ini dan
tidak semena-mena. Satu ribu kiamat kuat telah turun, telah muncul. Petilai dan petir memecah lagi. Terdengar suara anak kapal biuh rendah. Di dalam biuh rendah itu terdengar setakat melaut. Ibu! 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 Ampunkan dosa tanggalmu. Tanggal ini anak ibu. Ampunkan tanggalmu. Ampunkan tanggalmu. Ampunkan tanggalmu. Terang si tanggal semakin karam. Pekik dan kelorongan orang-orang di dalamnya semakin hilang. Akhirnya tanggal, isteri dan anak-anak kapalnya menjadi batu akibat daripada penderhakaan tanggal terhadap ibunya. Para hadirin sekalian, itulah akibat daripada anak-anak yang tidak mengenal budi dan menderhaka kepada ibunya yang telah susah payah mendidik yang membesar dari kecil ke dewasa. Ingatlah engkau berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 13. Uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faradnahu ila ummihi kaitakara aynuha wala tahzana walita'lama anna waddallahi haqqul walakinna aksaruhum la ya'lamun. Maksudnya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya dia berasa senang hati dan tidak bersusah hati. Dan agar dia mengetahui bahawa Allah itu menepati janji dan banyak daripada mereka yang tidak mengetahuinya. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.